Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi amarana bisiyam wal qiyam, alladhi amarana bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sunani Abi Daud, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari ini sejak pagi harinya sampai kita nanti istirahat di malam hari, Allah penuhi dengan rahmat, Allah penuhi dengan keberkahan. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Tadi bangun pagi kita sholat subuh, kemudian kita lanjutkan berzikir. Mungkin di antara jamaah ada yang baca Quran, mungkin juga ada yang ikut kajian subuh di beberapa tempat. Kemudian kita lanjutkan lagi hadir pada pagi hari ini. Ini merupakan bukti lipatan-lipatan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan tema pada pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir kita membahas tentang pengantar memahami kaidah fikih atau kaidah berfikir di dalam Islam, dan juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat itu kita sudah membahas kurang lebih 6 kaidah, mulai dari al-umuru bimaqasidiha, menilai perbuatan tergantung maksud-maksudnya. Kemudian juga ma'adda ilal haram fahuwa haram, aktivitas yang menjadi sebab atau jembatan menuju keharaman, maka itu juga haram, dan seterusnya. Itu sudah kita bahas waktu bulan lalu. Hari ini kita akan lanjutkan kaidah yang ketujuh. Mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan bahas kurang lebih sampai 11 atau kaidah yang ke-12. Iya, semoga yang di depan kelihatan, yang tertulis di depan kelihatan sampai belakang. Kalau kelihatan mah kelihatan ya, kebaca enggak? Nah, kebaca. Kalau kelihatan mah pasti kelihatan. Iya. Baik, kaidah yang ketujuh. Idza dhaqal amru ittasa'a. Idza dhaqal amru ittasa'a. Apa artinya? Jika urusan, jika situasi, jika permasalahan yang kita hadapi begitu sulit, susah, payah, maka ittasa'a. Itu menarik kemudahan, menarik ke lapangan buat kita. Kaidah ini sama dengan kaidah yang lain yang bunyinya berbeda tapi intinya sama. Yang kedua, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Masyaqqah, masyaqqah itu sama dengan doqo, yaitu susah, payah. Tajlibu taisir, kesulitan yang kita hadapi itu menarik kemudahan. Dari mana kaidah ini? Ya, kita lihat pertama dalam Al-Quran. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kalian kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kalian kesulitan.
Jadi kemudahan itu bukan kehendak ulama, bukan kehendak dan rekayasa para ulama, tetapi memang Allah yang menurunkan agama ini mudah untuk kita. Karena memang manusia khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jika Islamnya sulit dan ribet, maka nanti enggak sejalan. Ketika manusia diciptakan dalam keadaan lemah, Islamnya mudah, maka klop, sejalan. Dan ini menjadi salah satu min khosoisil Islam, karakteristik agama Islam, yaitu mudah, gampang. Yang bikin susah, yang bikin sulit bukan Islamnya, tapi orang Islamnya. Yang bikin ribet itu kitanya. Yang tadinya sederhana tapi menjadi banyak bumbu dan perintilannya itu gara-gara manusia. Baik, ayat yang lainnya. Yuridullah ayukhafifa ankum. Allah menghendaki kalian ringan, menjadi takhfif, ringan. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini yang tadi. Karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini dari Quran. Adapun dari hadis, Rasulullah alaihi salatu wasallam berpesan kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal, seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Ketika Mu'az bin Jabal diutus oleh Rasul untuk menyampaikan Islam ke Yaman, pesan Nabi adalah yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan persulit. Berikan kabar gembira dan jangan bikin orang lari dari agama. Jadi harusnya orang beragama itu gembira, orang beragama itu bahagia, bukan malah takut, ngeri dengan berbagai macam aturan-aturan yang ada. Aturan di dalam Islam itu untuk membahagiakan, hatta di balik kisos sekalipun. Di balik hukuman kisos atau rajam misalnya, walaupun secara kasat mata nampaknya begitu menyeramkan, namun di balik itu mengandung kehidupan, mengandung pemeliharaan, keterjaganya kehidupan manusia. Kalau seandainya ada seseorang kena diabetes dan sudah parah, tentu dokter yang cerdas, dokter yang ngerti hakikat kehidupan dan penyelamatan, dia akan mengatakan amputasi. Ini bukan dokter kejam, ini bukan dokter jahat. Apa tujuannya? Jangan sayang-sayang ama yang dipotong, tapi sayang-sayanglah ama yang belum kena, ya, ngerembet, mohon maaf, boroknya itu. Jadi jangan kesian dengan yang dipotong, kesian dengan betis, dengkul dan seterusnya yang masih bagus. Nah, demikian juga dikala ada seseorang yang divonis terbukti bersalah. Dia mencuri misalnya, dan dia pun mencuri bukan karena terpaksa. Dia mencuri karena memang sudah menjadi hobi kebiasaannya, bahkan pencariannya. Dan ukuran yang dicuri pun juga sudah memenuhi syarat, rubu'ud dinar, seperempat dinar, bahkan lebih. Nah misalnya dia dihukum potong tangan, jangan kesian sama dia. Kesian dengan siapa? Pertama, yang telah menjadi korban dia dan yang akan nantinya menjadi korban dia. Maka dikatakan di balik hukum-hukum Allah itu mengandung kehidupan, supaya terjaga, terawat kehidupan. Baik, kemudian di dalam hadis yang lain, ma khuyira Rasulullah alaihi salatu wasallam baina amrayn. Tidaklah Rasulullah dihadapkan dua pilihan, dua urusan. Illa akhadha aisarahuma, melainkan Rasul akan memilih yang paling enteng, yang paling gampang, yang paling ringan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dua urusan, dua pilihan, terus kita pilih yang paling gampang, itu sunnah Rasul justru. Misal kita lagi keluar kota dengan jarak yang udah pantas untuk misalnya qasar atau jamak qasar,
Lalu di antara kita misal seorang istri ngomong ke suaminya, "Bang, ini kayaknya nanti kita jamak qasar aja dah." Eh, kata lakinya, "Jiwamu lemah." Bukan jiwanya lemah. Memang begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul akan memilih yang lebih ringan. Walaupun sebenarnya dia bisa saja secara normal bisa. Ya, 4 rakaat bisa. Bahkan seandainya dia tidak menjamak juga bisa. Tapi dalam situasi seperti tadi, syaratnya sudah terpenuhi sehingga dia diberikan rukhsah untuk melakukan jamak dan qasar, dan dia pilih itu, justru itulah sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sebagaimana penceritaan dari Aisyah bahwa Rasulullah akan memilih yang gampangan, malam yakun ithma, selama tidak mengandung dosa. Selama yang dipilih itu tidak ada unsur dosanya. Fa in kana ithma, kalau seandainya mengandung dosa, maka kana ba'dan nasi minhu, Rasul adalah orang yang paling jauh dari hal tersebut. Nah, ini dasar kaidah tadi, idza dhaqal amru ittasa'a, jika urusan sempit susah maka menjadi lapang, al masyaqqah tajlibu taysir, keadaan sulit menarik kemudahan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Contoh penerapannya. Ini tadi sudah kita sebut ya. Sulitnya sholat secara normal di saat kena penyakit beser. Ya, ada mungkin mau laki mau perempuan, ada yang mengalami di usia tertentu sudah tidak bisa lagi mengontrol secara normal BAB atau khususnya BAK-nya. Orang kalau mau buang air kecil kan biasanya normalnya ada rasa kebelet begitu. Ya, dia enggak ada, keluar aja begitu. Di waktu-waktu yang justru dia penting untuk ibadah, habis wudu keluar. Malah kadang keluarnya pas lagi sholat. Dan dia enggak bisa menahan diri, enggak bisa mengontrol, alias udah penyakit. Karena sudah seperti itu, kaidah ini berlaku. Imam Ibnu Qudamah, Imam Nawawi mengatakan, tata caranya adalah ketika sudah masuk azan ya, udah azan, maka hendaknya dia bersih-bersih, kemudian dia wudu, barulah dia sholat. Ketika sholat ternyata keluar ya kotorannya, termasuk orang yang sedang menggunakan kateter. Di mana kateter ini juga pasti akan keluar begitu. Maka ini idza dhaqal amru ittasa'a, dia lanjutkan sholatnya, tidak masalah bagi dia. Hal ini sama seperti kasus wanita istihadhah. Wanita istihadhah, darahnya keluar terus. Itu bukan haid, itu bukan nifas. Sehingga status wanita tersebut bukan hadas besar. Bukan hadas besar. Istihadhah dia setara dengan hadas kecil yang dihilangkan dengan wudu sudah cukup, walaupun kemudian itu darah masih keluar, dia tidak bisa menghindari. Seperti yang dialami oleh seorang sahabiah, dia bertanya kepada Rasul dalam hadis Imam Muslim, Rasul katakan, maka cucilah, ceboklah, lalu wudulah dan sholatlah. Kenapa? Fa innahu irkun, karena itu merupakan darah yang keluar dari urat, dari pembuluh darah, bukan haid. Sehingga ucapan ini menjadi dasar bahwa istihadhah bukan hadas besar. Jadi tak menghalangi sholat, tak menghalangi baca Quran, tak menghalangi puasa. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang masalah hubungan suami istri di kala istihadhah. Mazhab jumhur mengatakan tidak ada masalah, adapun mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh. Tapi jumhur mengatakan tidak masalah karena itu bukan haid dan bukan nifas. Luka-luka ini terjadi di masa sahabat. Perang Badar selesai, para sahabat Nabi terluka-luka. Yang namanya orang luka, supaya darahnya enggak ngalir terus, diapain? Diperban. Rembesan darahnya masih, sehingga pakaian yang mereka pakai ketika sholat tentu banyak darahnya. Hal ini dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari dan diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa para sahabat Nabi sholat tetap dalam keadaan darah luka-luka. Padahal darah itu najis gak? Najis.
empat mazhab mengatakan darah itu najis. Namun tetap saat itu karena enggak bisa dihindari kondisinya, maka itu pengecualian dan mendapatkan kaidah ini idza daqal amru ittasa'a. Yang kedua, seorang yang berpindah mazhab karena kondisi tidak memungkinkan kalau dia kekeh pakai mazhab yang dia anut. Contoh tawaf yang diikuti ribuan manusia. Dia orang Indonesia. Kiainya di Indonesia ngajarin bahwa bersentuhan laki perempuan membatalkan wudu. Sementara hukum tawaf itu sama kayak sholat, yaitu dalam keadaan suci juga. Nah, ketika dia tawaf dengan ribuan jamaah, lalu dia kekeh pakai pendapat mazhab Syafi'i misalnya, apa yang terjadi kira-kira saat itu? Ya mungkin sampai beberapa langkah dia bisa bertahan, gak nyentuh, tapi lama-lama kepegang juga. Ya tadinya di sampingnya dia yang berjalan adalah istrinya, tapi karena situasi yang padat, lama-lama pas dia nengok udah bini orang, udah lain, entah orang Ethiopia, entah orang Turki dan lain-lain. Dia nyariin mana bininya, bersama laki orang di belakang misalnya. Nah jamaah sekalian, situasi kayak begitu sulit bagi dia. Ya yang akhirnya bisa, kalau dia konsisten akan batal terus. Dia wudu lagi, batal lagi, wudu lagi, batal lagi. Maka saat itu dia pun mengatakan, kita menggunakan mazhabnya Malikiyah dan Hambaliyah. Taib. Contohnya seperti misalnya kasus yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, yaitu ketika ada seorang khatib Jumat. Dia khutbah Jumat, tahu-taunya pakaiannya kejatuhan kotoran burung dari atas. Di dalam mazhab Syafi'i, semua kotoran hewan, baik hewan yang bisa dimakan kayak model kambing, burung, ayam, sapi, lalu hewan yang enggak bisa dimakan seperti anjing, kucing dan lain-lain, dalam mazhab Syafi'i semua kotorannya najis, termasuk kotoran burung tadi pun najis. Artinya kalau dia terusin tetap menggunakan pakaian itu hingga sampai sholat, kalau dia kekeh pakai mazhab Syafi'i boleh enggak? Enggak boleh, karena dia membawa najis. Sementara tiga mazhab yang lain mengatakan kotoran hewan dibagi menjadi dua, hewan yang bisa dimakan dagingnya dan hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Untuk hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya kayak tadi kucing, anjing dan seterusnya, kotorannya najis. Tapi untuk hewan yang bisa dimakan dagingnya, ayam, burung, unta, sapi, bagi mereka itu tidak najis. Dari mana dasar mereka? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di kandang kambing, hadis Imam Muslim. Dan kandang kambing ya sebersih-bersihnya habis disikat-sikat, masih ada sisanya gak kira-kira? Masih ada. Lalu juga Rasulullah pernah merekomendasikan dua suku yang kena penyakit, kena wabah, Ukel dan Urainah, dalam hadis Imam Bukhari, untuk diberikan obat. Nah obatnya apa? Yaitu meminum air kencing unta dan susunya. Makanya buat kita Bapak Ibu yang pernah umroh, pasti kalau diajak ke Hudaybiyah itu ada tuh peternakannya, dan ada air kencing unta yang dijual. Dan itu kalau mau diminum harus diminum di tempat. Kenapa? Di tanah air udah basi. Itu buat obat. Imam Ibnu Hajar cerita di masa beliau itu di toko-toko, di warung-warung itu biasa air kencing unta tuh diikat, dicantelin. Kalau kita mah model ciki kali gitu ya. Ya mereka mah air kencing unta zaman itu. Iya. Lalu kata mazhab jumhur, ini menjadi tanda bahwasanya itu suci. Sebab kalau dia najis enggak mungkin Rasulullah ya membolehkan untuk diminum. Sementara dalam mazhab Syafi'i, pemberian izin menggunakan air kencing unta sebagai obat itu karena darurat. Tidak ada pilihan obat lain yang mujarab, yang tokcer begitu. Nah, terbukti setelah dikasih minuman tersebut mereka sembuh. Baik. Nah, ceritanya si khatib yang tadi
akhirnya dia pun mengatakan, kata Imam Ibnu Qudamah, saya menjadi Hambali. Sebab dengan mazhab Hambali, ini kotoran burung bukan najis, sehingga dia bisa leluasa untuk melanjutkan khutbahnya dan sholatnya. Sebab kalau dia saat itu tetap Syafi'i, dia harus pulang dulu salinan, atau mungkin ngomong dulu sama DKM, ada cadangan kostum enggak? Ada nih Pak, ada tulisannya Messi, gimana mau enggak? Masa khutbah Jumat khutbah Messi. Nah, akhirnya kan jadi heboh sendiri. Nah, saat itu dia pun mengatakan, ya saya Hambali saat ini. Baik, ya, ini contoh aja beberapa situasi yang memang seseorang itu sulit dan memang enggak ada pilihan, silahkan. Banyak kok kasusnya. Ibu-ibu maunya mah dokternya perempuan, sama-sama perempuan. Apalagi kalau seandainya yang diperiksa bagian aurat, maunya perempuan. Tapi situasinya memang terancam oleh penyakit yang luar biasa bahaya, nyawa terancam misalnya, dan gak ada alternatif dokter baik dekat maupun jauh yang perempuan, gak ada, adanya laki tersebut. Maka dalam keadaan kayak begitu, idza dzaqal amru itasa'a, begitu ya, karena di situ ada nyawa yang sedang dipertaruhkan. Dan sebagian sahabat Nabi ketika luka-luka perang Badar, siapa yang ngobatin? Sahabiah, wanita juga di masa Rasul. Baik. Kita masuk kaidah yang ke-8. La dororo wala diror. La dororo wala diror. Janganlah merusak atau membahayakan orang lain dan diri sendiri. Orang lain enggak boleh dicelakain, kita pun enggak boleh bikin celaka untuk diri sendiri. Berarti apa ini? Misalnya seperti melawan arus di jalan raya, itu berpotensi nyelakain orang lain dan juga diri sendiri. Kecuali kalau seandainya diizinkan oleh pihak Polantas dan mereka pun sudah mengawasi, silakan. Atau contoh yang lain, seperti mohon maaf, perokok. Di situ ada dua yang kena, dirinya dan orang lain. Perokok pasif, la dororo wala diror. Kemudian bahaya itu mesti dihilangkan, ad-dororu yuzal. Semua potensi yang bikin bahaya, celaka, kerusakan itu jangan dibiarkan, yuzal, cepat-cepat dihilangkan. Termasuk juga dengan kaidah ini, jamaah sekalian, mohon maaf, jika ada seseorang baik laki maupun perempuan yang punya tato, ya tato, maka hendaknya yuzal, dihilangkan, dihapus. Kalau memang tidak mencelakai dirinya. Karena ad-doror la yuzal bid-doror. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan sesama bahaya. Bahaya atau kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan yang lainnya. Tatonya sekujur badan, muka ditatoin, leher juga, semua. Begitu dia ngilangin tato dengan cara model zaman dulu. Kan sekarang ada tuh yang model zaman modern itu. Saya lihat pernah videonya itu pakai apa tuh? Ya, enggak laser ya. Dan dia enggak sampai bikin melepuh atau apa. Nah, ini ceritanya dia pakai orang zaman dulu nih. Diborehin minyak goreng sama setrikaan habis itu. Jadi deng-deng tuh. Ya. Ini muka masalahnya, muka, leher, semuanya habis dah. Kalau kayak begitu jadinya malah memunculkan celaka yang baru. Mungkin akan infeksi tetanus macam-macam. Maka saat kayak begitu, ad-doror la yuzalu bid-doror. Bahaya jangan dihilangin dengan sesuatu yang juga bahaya. Terus apa yang dia lakukan? Fattakullaha mastata'tum, hendaknya dia bertakwa kepada Allah sekuat-kuatnya, semampunya dia. Dia tobat. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar, kalau memang kemudian menghilangkan tato tersebut bikin bahaya, tobatlah yang banyak. Walaupun tatonya masih ada. Begitu. Baik, dalil kaidah tadi, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dengan tanganmu ke jurang kebinasaan, ke jurang kerusakan. Ya.
Kemudian dalam hadis dengan bunyi yang sama dengan kaidah tadi, la dharara wa la dirar, hadis Imam Ibnu Majah. Ini dalil kaidah tadi. Contoh pemakaiannya. Oke, yang pertama, melawan arus jalan raya, udah kita bahas tadi. Yang kedua, berjalan seorang diri tanpa teman, ya, tanpa mahram khususnya juga di malam hari di daerah rawan kejahatan. Dia menyengaja, ya, temannya ngasih tahu, lu kalau udah jam 11, jam 12 mah jangan lewat situ dah, ngeri. Kan udah ada juga tuh pengumumannya di koran tuh, daerah segitiga tengkorak katanya tuh, kasus penjamretan, kasus apa namanya, pembegalan, ya, orang dibunuh segala macam tuh daerah situ tuh. Ah, mati mah udah ada takdirnya, udah ada yang ngatur. Kalau emang belum jadwalnya mati mah gue gak bakal mati. Betul gak ucapan itu? Betul, betul sih sebenarnya. Tapi salah konteks, ya, salah konteks, salah penempatan. Ya, ini istilahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalimatul haq. Ya, kalimatnya benar, yuridu bihal batil, tapi penempatannya salah. Betul kalimatnya, takdir mati udah ada yang ngurus, betul. Jadwal kita mati udah ada, ya, udah ada jadwalnya masing-masing dah. Tapi tetap kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah kauniyah. Apa sunnah kauniyah? Sesuatu yang memang secara kehidupan muslim maupun non muslim sama bahaya mah, kalau kita cari ya kita dapat bahaya. Walaupun mati di tangan Allah, tapi nyebrang meleng sembarangan. Teman udah bilang, itu truk gandeng dua ngebut, hati-hati. Tenang, mati udah ada yang ngurus. Ih, kelindes juga. Enggak gitu. Jadi tetap ada hal-hal yang perlu ada usaha, ada upaya, ada ikhtiar. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah misalnya menghindar daerah-daerah yang rawan kejahatan. La dharara wa la dirar. Kalaupun akhirnya dia mau lewat situ, ajak teman, jangan sendiri. Ya. Baik, berenang di air yang dalam tanpa keahlian berenang. Ya, kadang ada orang kayak begitu refleks pengen nolongin, tadinya pengen nolongin. Anaknya kecebur. Anaknya minta tolong enggak bisa berenang. Bapaknya enggak bisa berenang juga. Tapi refleks nyebur dia, tenggelam dua jadinya. Tadinya yang meninggal cuma satu, potensi yang meninggal cuma satu, tapi gara-gara begitu jadi dua. Maka dalam keadaan kayak begitu, harusnya yang dia lakukan bukannya dia yang nyebur, tapi cari orang terdekat, tolong itu anaknya. Baik, ini contoh yang ketiga. Contoh keempat, sengaja mendekati penderita penyakit menular tanpa perlindungan yang memadai. Contoh kayak kemarin, zamannya APD-APD itu, tau ya, yang baju kayak astronot tuh. Nah, ya itu masa-masa kita memang saat itu sedang kuat-kuatnya penularan. Nah, kalau kita mendekat tanpa perlindungan, malah itu terlarang, karena itu menyengaja untuk mencelakai diri sendiri. Termasuk, ya, Imam Khatib Asy-Syarbini memfatwakan tentang orang yang kena penyakit taun, lepra, kusta yang menular. Ya, beliau mengatakan tidak boleh orang yang kena penyakit kayak begitu ikut sholat Jumat atau sholat berjamaah, sebab khawatir dia ini akan mencelakai orang lain. Ya, dia datang ke masjid dengan shof yang standar sama dengan yang lain, khawatir dia bawa celaka ke jamaah yang lain. Walaupun sholat Jumat itu wajib, tetapi saat itu kewajibannya buat dia teranulir. Ya, dia cukup sholat wajib zuhur saja di rumah, karena yang dia lakukan akan mencelakai banyak orang di sana. Kemudian menyengaja makan dan minum makanan yang membahayakan kesehatan walau itu halal. Nah, ini pernah kita bahas waktu bab tentang halal haram makanan. Ya, misal banyak konsumsi gula padahal dia kena diabetes yang parah. Gulanya tetap halal, tapi perilakunya yang doror tadi, perilakunya menyengaja menyeret dirinya kepada bahaya, itu yang terlarang, la dharara wala dirar. Baik, jemaah sekalian, ini masih banyak lagi contoh yang lain penerapan kaidah tadi yang barangkali Bapak Ibu bisa menggunakannya, kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari yang kita hadapi. Ini kaidah yang ke-8. Yang ke-9. Ah, ini yang tadi.
Ad-darar la yuzal bid-darar. Bahaya tidaklah dihilangkan dengan bahaya juga. Jangan menghilangkan bahaya atau kerusakan dengan sesama bahaya atau memunculkan bahaya baru yang sama besarnya atau lebih. Lu mau tahu enggak ngilangin bau jengkol? Gimana? Makan pete sama. Ngilangin doror pakai doror. Atau kita niatnya bagus, ingin nahi mungkar, menghilangkan kemungkaran, tapi memunculkan kemungkaran baru yang lebih besar, itu juga gak boleh. La, jangan. Contoh, anak muda nongkrong pas waktunya sholat maghrib, mereka pun juga dalam keadaan setengah mabok, sebagian mabok, sebagian enggak, dan mereka nongkrongnya bikin bising di sekitar rumah kita. Kita yang punya rumah jelas terganggu, tapi kita seorang diri, mereka rame-rame. Maunya kita nahi mungkar, ini ada kemungkaran, tapi saat itu kita kalah kuat. Kita datang seorang diri, negor mereka supaya mereka bubar. Bahkan kita pun misalnya mengambil khomer mereka, kita banting, kita pecahin. Apa yang terjadi kira-kira? Mereka marah gak? Terus kita digebukin gak kira-kira? Ya, ya minimal digebukin, minimal tuh. Ya maksimal bisa lebih. Atau paling enggak saat itu mereka enggak ngelawan, nanti-nanti rumah kita dijadikan sasaran kejahatan mereka. Muncul kemungkaran baru yang sama besar, bahkan mungkin lebih. Apa mungkin lebih? Dosa mereka bukan hanya mabok tapi membunuh kita. Double dosa mereka jadinya. Bunuh juga, mabok juga. Itulah kenapa dulu Ibnu Taimiyah ngelihat orang Tartar, Mongol lagi pada mabok, tentaranya, beliau lewat didiemin aja. Enggak diapa-apain. Sehingga murid-murid yang bertanya, kenapa Anda diam saja? Biasanya tegas sama yang kayak beginian. Kata Ibnu Taimiyah, biarkan. Kalau mereka mabok, mereka gak nyadar kita lewat. Ya, mereka mabok memang membuat mereka gak sholat. Nah, saat itu tentara Mongolia sudah Muslim. Ya, ini di zaman Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan. Genghis, Kubilai, kemudian Hulagu Khan. Genghis Khan, kemudian Kubilai Khan, dan juga Hulagu Khan. Ketika masuk Islam namanya menjadi Ahmad Hulahu. Tapi mereka tetap keras sama sesama Muslim, khususnya umat Islam di Syria, Damaskus. Nah mereka mabuk nih. Nah ketika mabuk tadi, itu Taimiyah lewat aja, nggak dia apa-apain. Lalu ketika ditanya kenapa begitu, jawabannya seperti tadi. Dengan mabuk mereka nggak sadar kita lewat, dan dengan mabuk mereka nggak bisa sholat. Kalau kita tegur mereka, mereka jadi sadar, mereka membunuh kita. Nah kalau kita dibunuh, dosa mereka bertambah, bukan hanya mabuk plus juga membunuh kita. Nah, ini namanya kita menghindar, ya tidak melakukan doror atau menghilangkan doror dengan memunculkan doror baru yang lebih besar. Ya, baik. Nah, ini contohnya, mengobati penyakit dengan obat kadaluarsa. Ya, menghilangkan doror muncul doror baru. Ya, menghilangkan penyakit muncul penyakit baru. Ya, tadi nahi mungkar kepada orang yang mabuk atau pelaku kejahatan, tapi kita dalam kondisi lemah, kalah kuat. Orang lagi main judi, kita obrak-abrik, digebugin, kita rame-rame main judi itu. Ya, betul nahi mungkarnya, semangatnya betul, tapi taktiknya salah. Dan jangan lupa, nahi mungkar pada prinsip awalnya bukan wewenang dari rakyat, warga, tapi siapa? Waliul amr, negara sebenarnya. Hal itu dikatakan dalam hadis secara implisit, ya, ketika Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa yang diantara kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan tangan bisultan, dengan kekuatan. Dan siapa yang punya kekuatan? Orang yang punya kedudukan. Siapa mereka? Pejabat. Ya, kalau ulama, kalau ustadz, paling mereka hanya bisa nasihat pakai ayat, pakai hadis, pakai fatwa, udah, nggak bisa maksa. Tapi kalau pejabat bisa dengan tanda tangan mereka, selesai. Ngelawan, kalau dilawan mereka juga bisa dengan wewenang, tangkep. Tinggal koordinasi dengan polisi, tangkep, begitu. Tapi kalau kita yang melakukan nahi mungkar, sama-sama warga, sama-sama rakyat, sama-sama lemah, sama-sama punya kekuatan terbatas, mereka berani ngelawan kita. Begitu.
Fa ilam yastati fa bilisanih. Kalau enggak bisa dengan tangan, maka dengan mulut. Apa dengan mulut? Peringatan, nasihat, ya, munazarah. Munazarah itu perdebatan, diskusi supaya mereka berubah. Fa ilam yastati, kalau enggak mampu juga dengan mulut, dengan lisan, ya fa biqalbi, maka ubahlah dengan hati. Apa dengan hati? Ketidaksukaan, tidak ridha. Minimal itu tuh. Wa dzalika ataful iman, yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Jadi bukan diam di hatinya netral, hati harus tetap ada sikap. Ya, ini gimana ya ibu-ibu ngomongin orang mulu. Misal ibu-ibu ketemu sebuah majelis, ya itu ratu gosip ngumpul semua di situ tuh. Sementara kita mau enggak mau harus di situ juga, ada urusan emang. Ah, tuh kan ada aja yang diomongin. Tapi kita mau nasihatin enggak enak juga, kita paling muda lagi. Minimal di hati nih, minimal di hati kita enggak suka. Makanya Imam Ibnu Qudamah juga bilang dalam kitab Minhajul Qasirin, ya, mustami al-ghibah syarikun fiha. Orang yang dengerin ghibah, dia ikut berpartisipasi dalam dosanya. Kecuali kata Imam Ibnu Qudamah, di hatinya dia ada kebencian. Di hatinya enggak suka, itulah yang namanya mengingkari di hati. Memakzulkan, mencopot penguasa zolim yang berakibat pertumpahan darah yang terus-menerus kelamaan hingga akhirnya hancur negara. Contoh yang terjadi di mana? Di Syria. Di Syria. Ya, Bashar Assad, penguasa yang zolim. Kemudian banyak para ulama yang memfatwakan jihad melawan dia. Tapi ternyata kondisinya lemah. Beliau masih kuat, Bashar Assad dengan pasukannya masih kuat. Mujahidin lemah. Apa yang terjadi akhirnya? Sampai hari ini belum selesai. Ya, kasihan Syria. Akhirnya para ulama yang memfatwakan jihad pun sudah ada yang mencabut fatwanya. Kenapa? Karena emang ternyata kayak begini jadinya nih. Ya mungkin saat itu sangat semangat, tapi tidak kalkulasi, tidak ngitung-ngitung, akhirnya hingga sampai seperti tadi. Baik, ini contoh yang ke apa namanya, kaidah yang ketiga, ya, mohon maaf, yang ke-9, yaitu bahaya jangan dihilangkan dengan memunculkan bahaya baru, baik yang sama atau yang lebih besar. Kemudian kita masuk kaidah yang ke-10. Al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Sesuatu yang kita yakini kemudian muncul, kadang nih muncul keraguan, lihat, adu kuat mana yang lebih kita yakin, pegang yang itu. Yang keraguan jangan diikuti, yang kita ragu jangan diikuti. Yakin banget kita belum batal wudu nih, yang sederhana nih, yang sederhana, mau sholat asar. Ada sebuah acara, kalau kita ngambil wudu ngantrinya jauh, udah gitu rame lagi, tapi kita mikir juga kayaknya belum buang angin, kayaknya belum, pokoknya hal-hal yang membatalkan wudu kayaknya kita belum, karena dari tadi kita duduk doang. Muncul keyakinan wudu kita masih ada, ya udah pegang. Ya, kalau dia mau wudu lagi karena situasi yang kosong, silakan. Tapi ini situasi kayak tadi, maka saat itu al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan yang meragukan. Baik, dalilnya, mohon maaf ini belum diterjemahin, silakan nanti diterjemahkan, ditulis aja. Wa an Abbad bin Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah alaihi salatu wasalam. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa pamannya syaka, syaka itu ngelapor, ngadu, bercerita ke Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang siapa? Ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ada seorang laki-laki yang ketika sholat dia ngerasa di perutnya merasakan sesuatu. Apa kira-kira maksudnya? Buang angin. Lagi sholat ngerasa buang angin. Apa jawaban Rasulullah kepada laki-laki tersebut? Ya, la yanfatil aw la yansarif. Jangan engkau batalkan sholatmu. Ya, jangan buru-buru ngambil keputusan batal. Hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Sampai engkau mendengar adanya suara atau mencium adanya aroma. Ya.
Apa substansi hadis ini? Tadi, keyakinan. Suara dan aroma itu bukan syarat, karena ada orang buang angin tanpa suara, tanpa aroma. Udah gitu gak ngaku lagi. Ya. Jadi yang penting adalah yakin, dan dia harus jujur bahwa memang dia sudah buang angin. Imam juga harus jujur, karena ada, bisa jadi ada imam, ini ada kasus nih, anak muda. Ya, saya lagi di Depok saat itu. Dia cerita, ya, sholat subuh dia seorang santri rumah Quran, bagus bacaannya. Tapi dia pernah mengalami kebingungan ketika dia jadi imam, buang angin. Ya, ya tadi ini yang saya bilang, suara kagak ada, baunya nggak ada. Nah, dia juga malu kalau dia membatalkan dirinya. Dia pun melanjutkan sholatnya. Ya, imam udah batal. Buat dia gimana? Batal. Buat dia batal udah. Buat makmum yang enggak tahu gimana? Enggak tahu dia, makmum enggak tahu. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ah, dia pun bertanya ke saya, ini gimana? Ya, saya bilang, ya kan antum tahu sendiri apa hukumnya kan? Ya tinggal kejujurannya. Masalah saya harus lewat ke makmum enggak apa-apa. Kan pernah kita bahas juga dulu. Melewati makmum itu enggak terlarang. Yang terlarang adalah melewati orang sholat sendiri sama melewati imam. Ya, kenapa lewat makmum itu boleh? Dalam hadis Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, ketika sholat Id, Ibnu Abbas telat. Dia datang sholat Id sudah berjalan, sudah berlangsung. Maka dia pun nyari-nyari shof, bahkan enggak pakai jalan kaki, dengan ontaknya dia mundar-mandir nyari shof. Kalau kita mungkin pakai motor bolak-balik di sejadah orang. Selesai sholat, Rasul pun tak mengingkari. Yang lain pun, jamaah yang dilalui pun enggak marah. Ini dibahas oleh Imam Ibnu Hajar, ya, bahwasanya ini menjadi dasar Imam Syafi'i dan yang lainnya, lewat di depan makmum itu enggak termasuk terlarang. Hadis yang melarang orang lewat di depan orang sholat, konteksnya adalah untuk di depan siapa tadi? Imam dan orang sholat sendiri. Nah, barulah itu anak muda ini baru paham. Nah, lain kali ya jangan gitu, kalau kita udah batal ya udah, tinggal tunjuk aja yang di belakang untuk menggantikannya. Kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan begini, maknahu ya'lamu wujuda ahdihima. Maknanya adalah dia tahu, si orang yang sholat tadi tahu adanya salah satu dari dua hal itu, buang angin, baik indikatornya bau atau suara. Namun wala yustarattu sima' wasyammu bi ijma'il muslimin. Namun yang namanya mencium itu, bau dan juga mendengar suara, itu bukan syarat. Yang penting keyakinan. Jadi enggak harus disyaratkan bersuara. Lu jadi buang angin tadi. Iya. Ya udah batal. Kan ada hadisnya sampai bersuara. Kalau enggak bersuara enggak apa-apa. Enggak. Ini maknanya jangan diartikan harfiah begitu, harus bersuara, harus berbau, enggak. Yang penting dia udah yakin bahwa dia sudah memang batal, maka dia harus jujur dengan keyakinan itu. Baik, saya Sabik juga mengatakan begitu. Walaysa sam'a wa wijdani ra'iha syartun fi dzalik. Bal al-murad husul al-yakin bi khuruji syai'in min. Ya, mendengar suara dan mencium bau bukanlah syarat dalam hal itu. Tapi maksudnya adalah adanya keyakinan terhadap keluarnya sesuatu darinya. Baik, ini sampelnya masalah buang angin ketika sholat. Hal ini banyak bisa kita terapkan dalam hal-hal yang lain. Ya, seperti misalnya ya di saat ibu-ibu misalnya punya anak gadis dilamar. Diskusi dah tuh anak sama orang tuanya. Gimana Mi? Gimana Bun? Ya, ya kamu sendiri gimana? Ragu enggak? Ya gimana ya, kata teman-temannya sih dia kalau sholat rajin, cuman mulutnya ketus. Sholat rajin, mulutnya ketus. Waduh, bahaya tuh, kata ibunya. Kenapa? Sama kayak bapakmu, udah ngomongin bapaknya. Bapak juga gitu, rajin sih sholatnya, tapi kalau ngomel ya Allah tajam. Daripada kamu menderita kayak emak dulu, jangan. Anaknya isi khoroh setelah itu, gimana ya? Nah, muncul tuh antara yakin dan tidak yakin, aduh kuat, akhirnya dia milih kayaknya enggak. Kalau memang keyakinannya enggak, pilih itu.
Al-yakin la yuzalu bisyak tadi. Keyakinan enggak bisa dikalahkan oleh meragukan. Contoh yang lain juga, di saat kita dapat hadiah makanan udah jadi dari non muslim. Makanan olahan ya, bukan yang bungkusan. Kalau bungkusan dari pabrik kan ketahuan tuh ada label halal kan gitu ya. Ini masakannya dia. Ya dia bikin semur. Semur lagi. Nah, kan kita mikir juga nih non muslim nih. Gimana? Muncul ragu di kita, muncul tuh nih khawatir bumbunya, khawatir minyaknya, khawatir wajannya bekas dia make yang macam-macam gitu. Muncul kekhawatiran itu sehingga lahir syak. Keyakinannya menipis. Maka kalau memang yakinnya lebih kuat yang syak, yang ragu, ya udah tinggalkan yang ragu. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu, beralihlah kepada yang kamu tidak ragu. Tapi kalau kebalikannya nih, kita yakin ini non muslim ini ngerti kita, bahkan dia dulu, anggaplah dulunya dia pernah Islam, dia murtad, dia ngerti kita, makanan kita kayak apa, halal haram gitu. Nah, kita yakin bahwa dia gak akan jerumusin kita, silakan kita makan kalau memang kita yakin itu halal. Sebagaimana di saat kita datang ke warteg, rumah makan nasi padang, gak usah pakai nanya, Pak ini ayamnya dipotong gimana, coba ceritain ke saya, repot ya. Dan mungkin si pedagang juga tersinggung ya. Nah, dalam keadaan kayak begitu, apalagi ini rumah makan di daerah mayoritas muslim, yang mana dugaan kuat kita mereka gak akan macam-macam lah dalam masalah itu, maka al-yakin la yuzalu bisyak, keyakinan itu ya gak teranil oleh keraguan. Dan kaidah ini pula yang dipakai oleh para ulama kita di saat memfatwakan tentang bolehnya, dulu kita pernah ngebahas tentang hukum aborsi. Bolehnya aborsi jika situasi memang enggak ada pilihan. Contoh, dokter bilang, "Bu, ini bayi kayaknya kalau dibiarkan ini mengancam nyawa ibu." Ya. Lalu kemudian kami dan dokter yang lain udah diskusi untuk merekomendasikan ini diaborsi saja. Nah, si ibu ini, anggaplah dia WA lah ke ulama, ke syekh, ini gimana Ustaz? Ada tiga hal yang membuat aborsi dibolehkan. Hukum dasarnya aborsi haram. Kenapa? Karena dia masuk kategori pembunuhan, sama. Khususnya pada aborsi di atas 4 bulan yang nyawa udah ada, yang ruh udah ada, itu sepakat semua ulama haram. Bi ayyi dzambin kutilat, karena dosa apa itu bayi dibunuh. Nah, ceritanya kasusnya kayak tadi tuh. Nah, ada tiga. Yang pertama, al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan enggak bisa dikalahkan oleh yang meragukan. Apa maksudnya? Hidupnya si ibu sesuatu yang meyakinkan. Si ibu lagi hidup enggak? Ya, itu hidup, lagi hidup dia. Sementara si bayi nanti lahir hidup atau tidak meyakinkan atau masih probabilitas? Masih 50-50. Kita enggak tahu, enggak bisa mastiin. Di perut masih hidup, lahir kita enggak tahu. Nah, ketika beradu kepentingan antara yang meyakinkan dan yang masih meragukan, yang meyakinkan yang dibela. Maka saat itu mengaborsi si bayi demi kehidupan si ibu dibolehkan. Itu kaidahnya. Alasan kedua dalam kondisi kayak gitu, irtikab khafid dororoin. Menjalankan bahaya yang lebih ringan ketika kita bertemu dengan dua bahaya, dua kerugian, dua celaka. Wafatnya ibu kerugian, bahaya. Wafatnya si bayi juga kerugian. Timbang-timbang dah tuh, mana yang lebih besar bahaya atau kerugiannya antara wafat si bayi dengan wafatnya si ibu? Lebih besar mana? Ibu, mungkin dia punya utang sama orang lain, sama tetangga. Atau mungkin dia juga punya anak nomor satu, nomor dua yang harus diurus. Ada tugas, ada beban hidup. Si bayi ini belum nanggung apa-apa, lebih ringan. Alasan yang ketiga, yaitu ad-darurat tubihul mahdzurat, keadaan darurat membuat yang terlarang menjadi boleh. Namun memang kadang-kadang nih, ada seorang ibu yang memang sangat sayang sama anaknya, dia rela, biar Pak Dokter, saya aja yang mati demi anak saya. Ada kayak gitu kan? Akhirnya dia pun rela anak itu terus aja. Ya, akhirnya betul dia wafat, tapi enggak sedikit juga begitu lahir anaknya wafat juga akhirnya. Begitu. Baik, jemaah sekalian, ini contoh penerapan al-yakin la yuzalu bisyak. Yang ke-11,
Ah, ini yang tadi sempat kita angkat juga. Ad-dararul asyad yuzal bid-darar al-akhaf. Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan melakukan doror yang lebih kecil atau bahaya yang lebih kecil. Contoh apa? Dokter bedah. Bedah melukai enggak? Nyakitin enggak sebenarnya? Nyakitin. Dan membahayakan sebenarnya, bikin bahaya. Tapi itu adalah cara untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Apa misalnya? Kanker atau tumor atau yang lainnya. Maka melakukan sesuatu yang bahaya ketika berhadapan dengan dua bahaya yang lebih besar, maka kita pilih bahaya yang lebih kecil, itu enggak apa-apa. Ya, yakhtar ahwan asyarain, memilih yang lebih ringan di antara dua keburukan, au akhafud dararain, atau yang lebih ringan dari dua bahaya. Ini kaidah yang ke-11. Ya, ini paling sering dipakai oleh para ulama modern ketika pemilihan kepala daerah. Calon yang ada enggak ada yang beres menurut kacamata ideal. Si Anu, ya dia. Atau lagi siapa? Si Anu, ya dia juga sama. Nah, misal pokoknya calonnya enggak ada yang enak, enggak ada yang beres lah. Kalau menurut kacamata Islam nih enggak ada yang bagus. Tapi di antara dua buruk ini pasti ada yang agak mendingan. Ya, atau ada yang kebalikannya yang lebih parah. Maka kita pilih yang lebih mending tadi. Misalnya begitu. Ya. Baik, apa dalil kaidah ini? Itu sudah saya merahkan. Kita lihat ayatnya, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Perangilah mereka kaum musyrikin di mana saja kamu menjumpai mereka. Ya, ayat ini turun setelah turunnya ayat-ayat perang. Kemudian wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Ini menunjukkan perang dalam Islam itu bertahan. Usirlah mereka dari tempat mereka mengusir. Jadi kita dulu yang diusir. Ya, kita dulu yang digara-garain begitu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar dosanya dibanding pembunuhan. Fitnah apa di sini? Ini sering orang kita salah pakai. Fitnah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran, dalam konteks ayat ini bukan fitnah ala Indonesia. Lu jangan bikin fitnah lu. Bukan itu, yang itu bukan. Fitnah di sini adalah kesyirikan maksudnya. Ya, maksud fitnah di sini kesyirikan. Sebagaimana ayat yang lain, ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinuhu kulluhu lillah. Perangilah mereka hingga sampai tidak ada kesyirikan, tidak ada fitnah, maksudnya tidak ada kesyirikan, sehingga agama ini hanyalah milik Allah semata. Jadi makna fitnah di sini adalah kesyirikan. Makanya dosa syirik memang lebih besar dari pembunuhan. Jadi bukan fitnah dalam arti bahasa Indonesia yang lebih besar dari pembunuhan itu. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah memerangi mereka di masjid al-haram. Larangan menumpahkan darah di masjid al-haram. Hatta yuqatilukum fih, sampai mereka duluan yang memerangi kamu di dalamnya. Ya, fa in qatalukum, seandainya mereka memerangimu di masjidil haram, faqtuluhum, perangilah mereka. Kadzalika jazaul kafirin, yang demikian itu balasan buat orang kafir. Kita lihat di sini ada dua doror. Apa dua dorornya? Pertama, menumpahkan darah di Masjidil Haram terlarang. Tapi masalahnya jika itu terjadi, kata Allah, kalau memang mereka menyerang kamu di Masjidil Haram, maka perangilah mereka. Padahal memerangi mereka boleh enggak tadi? Di Masjidil Haram nggak boleh. Tapi masalahnya kalau kita nggak bertahan, kita nggak nyerang balik, kita habis, kita dibunuh oleh mereka. Itu doror yang lebih besar gitu. Itu namanya doror yang lebih besar. Ketemu dua doror, menumpahkan darah di Masjidil Haram itu larangan, tapi kalau kita nggak melakukan itu, kita yang mati, kita yang mati, dibunuh mereka, diperangi mereka.
Maka Allah pun mengatakan, sampai mereka memerangimu di dalamnya, baru silakan. Ini namanya menjalankan mudarat yang lebih kecil untuk menghindar mudarat yang lebih besar, gitu. Baik, jemaah sekalian, a'azanallahu iyyakum, untuk sehari-hari ini yang paling apa istilahnya, yang paling sering kita hadapi adalah, ini mohon maaf buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang seandainya nih ya, seandainya ada yang meyakini kunut subuh tidak disyariatkan. Misalnya, dan pernah saya bahas di sini, kunut subuh itu sunnah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, belum lama saya dikirim kitab berbahasa Arab tentang sunnahnya kunut subuh menurut mazhabnya Imam Malik, sekaligus koreksi mereka atas pihak yang membid'ahkannya. Cukup panjang pembahasan satu kitab tersendiri. Nah, ceritanya nih, ada di antara jamaah yang meyakini kunut subuh tidak disyariatkan sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ceritanya kita datang ke masjid yang memang kulturnya pakai kunut subuh. Nah, kalau seandainya kita enggak ikut kunut sesuai keyakinan kita atau kebiasaan kita, namun saat itu memunculkan pandangan yang enggak enak dari jamaah yang lain, ya dianggap lain sendiri, dianggap enggak kompak, dianggap enggak ittiba'ul imam. Karena imam itu kan gimana? Ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu ditunjuk untuk diikuti. Fala takhtalifu, janganlah engkau berbeda dengannya, janganlah engkau berselisih dengannya. Nah, sehingga hal itu oleh jamaah yang lain yang udah ngaji, yang udah belajar, dianggap nih orang gimana, nah gitu. Nah, apalagi kalau itu masjid, mohon maaf, sangat keras sikapnya sama yang berbeda. Maka dalam kondisi kayak begitu, kalaupun itu tidak disyariatkan menurut dia, kalau dia melakukan sehingga dia menganggap itu sebuah doror, tapi itu doror yang lebih kecil dibanding Anda ribut dengan jamaah tersebut, dengan jamaah di masjid tersebut. Sehingga jangankan dia mendakwahi masyarakat di situ, yang ada udah dikasih cap. Apa capnya biasanya di masyarakat? Langsung disebut Wahabi. Kan biasanya begitu. Ini kita juga harus belajar ya. Artinya gini, sesuatu yang beda sama kita itu jangan langsung diburu-buru dikasih cap. Karena Imam Abu Hanifah bukan Wahabi, Imam Ahmad bin Hanbal juga bukan Wahabi. Ya, mereka yang mengatakan ulama-ulama ini yang tidak kunut pun itu jauh sebelum adanya gerakan Wahabiyah. Jadi dua pihak juga harus menahan diri, lisan juga. Nah, contoh yang paling real Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Kan pernah saya sampaikan di sini, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak ada kunut subuh. Tetapi beliau diceritakan dalam kitab Syarhul Mumti, wa kanal imamu Ahmad iyara annal kunuta fi salatil fajri bid'ah. Kata beliau begitu. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat berkunut di salat subuh adalah bid'ah. Namun kata Imam Ahmad, idza kuntu usalli khalfa imami yaknut, kalau saya sholat jadi makmum, imam saya berkunut, fa'amin ala kunutihi, amin, aminkan, tetap saya aminkan kunutnya, warfau yadaya, dan tetap saya angkat kedua tangan saya. Untuk apa? Litihadil kalimah, untuk menyatukan umat Islam. Wa adamul ba'di ba'duna ba'dhon, dan juga dalam rangka menghilangkan kebencian, permusuhan, dengki, curiga di antara kita semua. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kalau bahasa kasarnya gini, kalaupun kunut subuh itu bid'ah, berantem gara-gara kunut lebih bid'ah dibanding bid'ahnya kunut itu sendiri. Gitu. Nah, ini namanya menjalankan yang lebih ringan untuk menghindari yang lebih besar. Ini kaidah ini berlaku. Begitu. Apalagi ternyata masalah kunut enggak kunut itu emang khilafiyah fikih banget. Kenapa? Karena sebagian sahabat Nabi, kata Imam Abu Hazim, ya Imam Al-Hazimi, dikutip oleh Imam Asy-Syaukani, sebagian sahabat Nabi ada yang tetap berkunut subuh walaupun Rasul sudah wafat. Walaupun dalam keadaan tidak ada nazilah atau musibah, bukan kunut nazilah atau musibah. Ya, sebagian sahabat Nabi ada yang tidak juga memang. Ini murni khilafiyah sejak masa salaf. Dan insya Allah buat bapak ibu
yang berkunut, dia pun juga ngikutin jalan salaf. Karena sebagian salaf pun juga ada yang melakukan. Yang tidak berkunut pun juga mengikuti sebagian salaf. Karena sebagian salaf juga ada yang melakukan. Begitu, banyak. Mohon maaf, kadang juga ada orang yang membuat cap gitu, ngebrand begini. Ini kalau ada orang baca Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah, bismillahnya dipelanin, nah, biasanya dicap. Kebalikannya, yang bismillahnya dikencengin juga dicap. Pokoknya ciri-ciri masjid sunnah itu masjid yang bismillahnya dipelanin. Kalau dikencengin enggak masjid sunnah. Enggak gitu juga. Bismillahnya dikencengin itu, dikerasin, itu Abu Hurairah. Ya, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar yang sangat ketat terhadap sunnah, dia pun bismillahnya dikeraskan. Berdasarkan riwayat dari Imam Baihaqi, Abu Hurairah sholat bismillahnya dikerasin. Selesai sholat jamaahnya nanya, apakah kayak begitu sholatnya Nabi? Kata Abu Hurairah, hakadha ra'aituhu min Rasulillah alaihi salatu wasalam. Itulah yang aku lihat dari sholatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jadi bismillah dikerasin itu salaf. Bismillah dipelanin juga salaf. Anas bin Malik mengatakan, aku sholat bersama Rasul dan aku menjadi pelayan Rasul 8 tahun, aku belum pernah lihat Rasul bismillahnya dikerasin. Menurut penglihatan kesaksian Anas, Rasul pernah bismillahnya dipelanin. Menurut penglihatan Abu Hurairah, Rasul juga pernah bismillahnya dikerasin. Dua-duanya ada contohnya dari salaf. Jadi bapak ibu yang melakukan salah satu di antara dua-duanya, sama-sama ngikutin salaf gitu. Baik. Ah, ini dia contoh penerapan kaidah ini. Dibolehkan membedah perut mayit ibu hamil. Ibunya meninggal, bayinya masih hidup. Aslinya boleh enggak orang udah meninggal kita kerasin gitu? Enggak boleh. Mandiin mayit aja kudu pelan-pelan. Dia masih bisa ngerasa kata Nabi. Tapi masalahnya ini ada kehidupan. Bayi tersebut masih hidup. Maka saat itu para ulama mengatakan tidak apa-apa. Demi apa? Demi keselamatan bayi tersebut. Kaidah ini yang dipakai. Ya. Kemudian aborsi udah kita bahas tadi. Kemudian dibolehkan menyerahkan kepada seseorang perampas atau apalah, pemalak atau pungli, ya, uang harta kepada penjahat untuk menghindari kezolimannya. Supir jarak jauh, harusnya hak semua supir lewat jalan itu. Ada okem, ada preman, lu kalau gak ngasih gak bisa lewat sini, kata dia begitu. Kita lawan, banyakan dia. Dia pakai parang, pakai celurit, waduh. Kita ngasih saat itu, kalau kita ngasih secara kasat mata, sogokan bukan namanya. Nyogok bukan? Nyogok kan? Aslinya mah nyogok, supaya aman. Tapi kalau kita gak ngasih, hak kita dirampas sama dia. Hak buat jalan di sini dirampas sama dia. Saat itu buat kita gak apa-apa, yang dosa tetap dia. Gitu. Itu namanya dalam fikih akhzul hukuk. Mengambil hak yang dirampas sama orang lain, walaupun dengan memberikan uang. Ini langsung dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud datang ke sebuah kampung dan dia gak bisa masuk ke kampung itu, dicegat oleh para penjahat. Nah, ketika dikasih uang oleh Ibnu Mas'ud, baru dia bisa masuk. Ya. Apalagi contohnya, ibu-ibu ikut pasar kaget. Ya. Ada kaplingnya nih. Resmi udah bayar retribusinya sama pemerintah. Sama Pemda atau apa, udah bayar kita. Datang preman ormas X atau apalah begitu. Bu, belum bayar ya? Bayar apaan, Bang? Tadi saya udah kok nih, kalau cisnya udah ada. Belum bayar sama kita. Makanya pojokan sini sampai sono itu daerah kita itu. Kalau ibu enggak mau ngasih ya jangan dagang di sini. Sementara tempat di situ, tempat yang kita tempati, termasuk tempat yang sangat apa namanya? Strategis. Ya, kita udah pernah nyobain dagang sebelah sono sama sini kayaknya lebih ramai sini nih. Pasar kagetnya. Nah, saat itu karena kita kondisinya akhzul hukuk, hak kita dirampas sama dia, kita udah bayar secara resmi kok. Maka dalam keadaan kayak gitu, kalau kita kasih, kita enggak dosa, yang dosa dia. Ya, miriplah kayak di film anak kita diculik kan gitu ya. Si penculiknya minta duit. Pas kita kasih, yang dosa dia, kita mah enggak. Begitu. Itu namanya ya kita rela melakukan satu keburukan yang berhadapan dengan dua keburukan yang lebih ringan dibanding kita mendapatkan keburukan yang lebih besar.
Nah, terus yang keempat, ini tadi sudah kita bahas, dalam pemilu, pilkada, memilih calon yang mendingan kejelekannya dibanding calon lain yang lebih parah darinya. Ya, baik, jamaah sekalian, ini, wah ternyata masih ada. Oke, yang ke-12, yang terakhir, biar tuntas semuanya. Mencegah kerusakan lebih diutamakan dibanding mengambil maslahat. Ada kerusakan, ada maslahat, kejadiannya berbarengan nih. Mana dulu yang kita dahulukan, yaitu mencegah maslahat. Walaupun kalau kita lakukan itu ada manfaatnya, namun juga ada mudorotnya, maka mendingan kita nggak usah lakukan, karena ada mudorot di situ. Walaupun ada manfaatnya juga. Itulah kenapa Allah haramkan khamr. Walaupun ada manfaatnya, bikin anget badan, tapi mudorotnya lebih besar. Mencegah mudorotnya. Kaidahnya darul mafasid aula min jalbil manafi. Menghindar kerusakan itu lebih utama dibanding kita ngambil manfaat. Yang kedua sama, ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan diutamakan, didahulukan dibanding menarik kemaslahatan. Contoh penerapan, menghindari pertemuan reuni sekolah yang dugaan kuatnya ada maksiat, ada CLBK. Ya, walaupun ada maslahat, apa maslahatnya? Jadi hubungan persaudaraan jadi nyambung lagi. Itu tuh maslahatnya ada emang. Jadi tahu kabar si Anu gimana, sakit, sehat atau apa. Eh, tahu-taunya gara-gara itu, nah muncul. Waduh, berubah lu ya. Dulu kan untuk SMP lu rebek banget lu, sekarang kenapa jadi ganteng begini? Misalnya nih, CLBK. Mudorotnya besar. Malah setan pelan-pelan gangguin mereka. Ada manfaat, ada mudorot. Mendingan kita mikir juga. Gua enggak usah datang dah. Daripada macam-macam nih ati misalnya gitu. Itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mengantar keponakan yang gadis, misal bapak-bapak nih punya keponakan masih gadis, ya, ya dia minta dianterin ke sebuah pesta, ya. Pada dasarnya boleh nggak paman mengantarkan gadisnya, keponakannya? Boleh kan? Mereka kan memang mahram gitu. Tapi nganterinnya si anak keponakannya ini udah umur 20-an misalnya. Dan pamannya pun masih 30-an. Enggak jauh. Ya. Dan dia udah punya istri si pamannya ini. Dan banyak tetangganya enggak ngenalin kalau itu keponakannya. Kalau dia lewat, tetangga ngeliatin, sangat mungkin tetangga akan mikir, "Ya Allah, bini kedua digituin." Mulut orang mah kadang lebih duluan dibanding tabayunnya, ya kan? Maka untuk menghindari kayak begitu, daripada orang jadi pada dosa ngomongin kita, ya mereka berdosa gara-gara kita juga, dengan nanti-nanti dah, ya, jangan sama saya dah, sama si Anu aja, sama saudara kita dan udah suruh gitu, ya tujuannya untuk menghindari gunjingan, apalagi ngantri di malam hari lagi, ya lebih berat lagi potensi gunjingannya itu, karena dianggap nanti perempuan macam-macam. Ya, taip. Sehingga ini bisa ditunda besok aja ya, bareng-bareng sama yang lain. Nah, kalau udah bareng sama yang lain kan enak. Insya Allah gunjingan nggak ada gitu. Yang ketiga, sungguh-sungguh berkumur-kumur dan istinsyak saat wudhu adalah dianjurkan. Tapi jika sedang puasa, cukup biasa-biasa aja. Jangan sampai luar biasa hingga sampai khawatir ada yang ketelan, untuk menghindar tertelan. Ada manfaat, tapi juga ada potensi bahaya. Bahaya tertelan dan jadi batal nanti khawatirnya. Maka kita pun akhirnya berkumurnya pun biasa saja, dan ngirup airnya pun di hidung juga gak sampai terlalu dalam, untuk menghindari kemungkinan tertelan. Itu bahaya yang lebih besar nantinya. Yang terakhir, ya ini buat bapak ibu yang sedang misalnya lagi ihram, ya menyela-nyela rambut saat mandi sunnah, ya itu kan sunnah itu ya, rambut itu kalau lagi mandi wajib nih kita nih, kita gini-gini itu sunnah. Jadi jangan sekedar basah. Ini istilah dalam bahasa Arabnya ad-dalku. Ad-dalku artinya kalau mandi itu di
dibejek-bejek lah gitu supaya bahasanya sampai akar-akarnya. Namun kalau lagi ihram begini-begini, khawatir apa? Rambutnya rontok. Ya, merontokkan rambut secara sadar dan kita tahu sengaja itu larangan ihram. Maka mencegah larangan lebih utama, ya, mencegah bahaya lebih utama dibanding ngambil manfaat. Itu kaidahnya begitu. Mendingan kita mandinya biasa aja lah tanpa harus begitu, yang penting udah basah semua misalnya begitu. Baik, jamaah sekalian, azanul yakum, ini kaidah yang ke-12 dari yang kita bahas. Insyaallah nanti kita akan lanjutin lagi mungkin bulan Syawal ya. Kapan? Ya. Ya nanti juga kabar dah, ya. Baik, barangkali ada diskusi, silakan Bapak Ibu jika ada yang perlu kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.